Yo, what is up brother? Welcome. Di sini ada request lagi dari Marcello 23. Katanya itu, "Bang, coba pakai BMW McLaren F1." Emang McLaren F1 BMW ya? Iya kali ya. Gua nggak tahu lah, kayaknya iya dah. GTR race car, sirkuitnya di Della Sarte, Bang. Ayo kita gaskeun. Seperti biasa di home ya, kita ke home ya kan. Terus di sini BMW, ah ini F1 bener cuy, 97 tuh, di tahun 97, powernya belum ketahuan, kita getin dulu mungkin baru biar kelihatan powernya. Nah tuh 612 horsepower ya, ini belum dimodif, masih stock. Dan kita mainnya di World Circuit yang Della Sarte nih, mana dia? Sebelah kanan dia, sebelahnya Nürburgring. Yang mana, satu apa dua? Yang 24 hour race yang ini ya. Ya udah kita yang ini 24 hour kan, 5 misalnya enggak. Kita pakai Family Cup, lawannya itu 5 aja ya karena kan masih stock nih start race. Soalnya yang gue takut itu kalau gue pakai 10 Minolta keluar. Nah ini juga gue enggak tahu nih Minolta keluar apa kagak ya. Oke, untungnya enggak. Ini sederajat lah ya kayaknya sih. Soalnya lawannya tuh yang si konsep-konsep tuh yang ini santai. Untungnya ini tidak nge-lag ya di sini ya. Kalau nge-lag gue sahabat yang nungguin gini nih jalannya kan. Ayo gasken. Suaranya dia kalau kayak gini mirip ini Toyota GT1. Tuh ini aja level 5 aja masih udah ngebut, gua udah ketinggalan. Aduh. Belokannya agak direct nih ya mobilnya ya. Stres dia. Jadi pas gue belokin itu yang depan muter cuy. Gitu kerasanya depannya belok langsung belok. Harusnya sih secara teori ngejar lah kan McLaren F1 Pak anjing. Kalau kagak ngejar malu-maluin. Nah, ini lurusan. Oh ya kita ngedraft dulu kan. Wah, ini baru kerasa nih. Nah stick gua enteng, nggak getar-getar jadinya. Gigi 7 nggak gigi 6 doang. Dia tembus di 326 ya, 323 deh. Coba lagi. Iya titik lebih Pak, 335 lah segituan. Nggak pada takut dia. Nah kalau gua kemarin itu kan yang Le Mans 24 jam kan online kan stream gitu live. Nah itu gue lihat itu cara beloknya, gue perhatiin sih, huset biar keren gue kalau main Gran Turismo di mari kan biar tahu. Nah ini ke kiri ya. Oke, lu lihat apa, udah ketinggalan jauh Pak. Lu tinggal nungguin aja si celka muter-muter diterbang deh karena downforce nya terlalu tinggi deh. Embet gitu bro, langsung iya embet. Nah masuk ya gitu cih, yang penting mah jangan nanggung-nanggung ya. Terus juga jangan dikasih apa namanya ngedraft yang belakang tuh. Tapi kalau seharusnya sih terlalu jauh nih untuk ngedraft ke gua. Nah di sini agak ribet nih. Untungnya enak dia, remnya tuh cakram dan mobilnya juga cepet berhenti dia. Kalau kita compare F1 yang ini sama CLK GTR yang di belakang tuh, enakan ini Pak. Ini ngebut ya kan, walaupun nggak se-ngebut CLK GTR sih. Tapi gua nggak tahu juga karena belum diupgrade juga sih. Anjing di belakang siapa? Kan bener kan gua bilang apa tuh? Beneran berarti emang ngebutan CLK GTR tiba-tiba suaranya. Serem sekali mobil kau anjir. Curang ya, lu mau curang. Kesalahan pak nggak boleh gue biarin nih. Tadi gue ngomong apaan ya, gue nggak tahu lah, bodo amat nih. Gue balap dulu, gue lupa tadi, amnesia langsung. Ceng banget sih tai nitro apa gimana itu dia. Ini gue kalau udah mulai di sini gue nggak ngerti nih cara beloknya nih. Gila si kampret pakai nitro, curang banget itu, ngebut cuy. Udah ngilang aja. Gue udah pede-pede ya mau meng-compare gitu kan. Tiba-tiba ngomel anjing. Ngedenger kali ya gue compare. Ah ya lalu begini kan, harusnya penalti ini. Bodo amat lah. Belok pak, jangan keluar. Ah gitu dong. Bannya kalau udah aktu udah keluar, gak bisa belok pak. Ah kampret banget ini. Gue udah seneng-seneng yuk menang. Yaelah. Tiba-tiba kenceng banget si kampret itu. Kalau gue begini bisa gak? Bisa lah dikit ya. Aduh, tetep aja. Ini yang ini bisa nggak ya? Coba. Dia agak kesinian dikit. Drop. Yup, tapi stres pak. Masih ngebut aja itu orang. Kampret lah, kesurupan setan. Apa sih itu mobil tiba-tiba kencang banget ya? Nih, gue modif dulu nih coy. Tadi udah itu, OXL sudah, brake sudah, engine. No, engine belum. Tepan sana aja, kampret. 762 horsepower dan gue nanti gue pakai nitro. Gue biar kagak mau kalah gue masih CLK GTR tuh kampret. Turbo langsung stage 4. Wih, 866. Dia kagak tembus 1000 ya. Gembel juga. Ininya kita pakai. Tadi abis gak sih? Abis ya? Gue pakai Soveda, bodo amat. Terus tambahin roll cage. Gue gak tau sih ini buat apa anjir. Oh buat
distortion increase lalalala, itu bawahnya tuh ribet banget baca. Katanya sih penting buat belok-belok ya. Orang mah penting buat nge-crash nih buat belok-belok. Nah, hajar lagi cuy kita ke Dela Sarte lu tewe nih. Nah. Ini langsung 10 cuy. Mari ya buru dong. Nah, start bah kan. Sekarang hilang tuh si Celka tuh. Ganti Sauber. Si Sauber ada Audi R8 juga. Bisa ngejar enggak ya? Bodoh. Ini ngejar enggak ya? Gue pesimis nih. Ngeri anjir, ini udah gigi 6 aja gue. Tapi di belokan pada gembel sih. Kelihatannya. Jangan pede dulu terkait tadi si Sauber nih, gue ngeri Sauber. Minggir lu Sauber. Minggir kau. Aduh, ngalangin aja lu. Aduh. Dari dalam, aduh nggak ngejar lagi. Dapat dong. Oke, dapat. Yoi ngejar neon. Ini Nissan juga lumayan nih. Suaranya gitu mobilnya, nggak jelas, cuma ngebut banget. Udah kayak kalau motor tuh Yamaha R1 gitu kan. Ya, aerodinamiknya kurang nih. Ini tinggal R8, pantes kampret. Nah, ngambil itu dong. Nah. Gua pakai teknik dulu. Gua mau cobain teknik. Teknik ngecit. Bangsat kau. Tapi nggak apa-apa cuy, dapat cuy. Dapat dong itu aerodinamik. Ngedraft. Aduh. Ngeri ini sama yang belakang ngejar tuh. Buset, rame banget itu. Dikeroyokin gua nih. Kita ngetrik lagi ya. Atau enggak gua isengin aja gua. Enggak dapat. Nanti ketiga. Oke, dapat. Wih. Nah, ini baru the best. Yeah. Nggak tahu sih nantangin gua sih. Yeah. Ini kelemahannya kalau udah mati begini top speed aja. Rem. Nah, gas. Ayo. Langsung. Hati-hati di draft. Awas kayak tadi lagi nanti. Tiba-tiba di belakang ada anjing kenceng banget suaranya. Awas. Ya kan? Ya udah. Innalillahi, Pak. Innalillahi kalah dong. Ah, elah. Ya restart ini mah. Restart. Nggak bisa, Pak. Nggak ngejar ini jauh. Kita awal-awal pakai teknik Gran Turismo. Yoi. Nanti nggak lihat tuh. Wede, teknik works perfectly. Langsung dekat kan sama si kampret nih, si R8 tai ini. Kita sundul. Ah. Udah, keluar lu kan, keluar dah sono. Pergi kau, nitro langsung mencet. Mencet nitro terus sampai limit gua. Jangan sampai ke draft. Nggak keterah kan? Oke, gue ambil sebelah kiri deh. Nah, nggak ikutin kan si kampret? Oke. Tapi gue ngerinya dia top speednya lebih tinggi dari gue nih. Bahaya tuh kan, kayaknya sih lebih tinggi dari gue tuh. Ngejar dia kalau urusannya. Makanya kalau gue kasih draft dikit, udah wassalam gue. Rem. Belok. Yup. Cakep. Gas lagi. Hampir nabrak tiang gue itu sebelah. Nitro, pencet. Gue nggak motor, harus gue tinggalin. Nah, udah mulai jauh sih. Lumayan lah. Tapi ntar depan ngerem lagi nih. Oh, gue jago kan. Under pressure tuh. Tapi executed perfectly. Nah, ini gue keder nih. Rem. Ngeri sekali begitu. Oke, tapi untung di sini ada daratan dikit. Nah, gas lagi. Ini nitro gue udah mau habis itu cuy. Kampret tuh belokan situ ya. Mesti hati-hati banget, Pak. Pokoknya kalau lu ngerem sambil belok, susah itu. Bannya mesti lurus baru lu ngerem. Kalau terbalik, ngepot, Pak. Oke. Wah, itu R8 di balap Nissan tuh. Hati-hati. Serem dia juga. Tuh kan. Gua gedek banget nih mobil begitu nih kalau udah kenceng kan. Ini gua aja pakai teknik Gran Turismo nih. Kalau enggak bisa kalah gua. Dia di sini. Hop, lurus-lurus. Lurus-lurus. Jangan nabrak. Oke, tetet, ganti gigi buru. Oke, salah mencet, gue malah L1 gue pencet. Oke, udah 3 detik tuh dia di belakang gue. Cakep. Nah, kita pakai nitro dulu. Penghabisan. Sampai limit. Ya, jauh tuh, lumayan lah. Terus, strategi gue gitu cuy. Gue harus jauhin dulu nih. Soalnya nanti kan yang di ujung sana, no, tempat situ ribet gue. Yang di belakang-belakang tuh. Oh, sini kan agak gampang, soalnya lurus sana ya dah. Nah, nih. Belok buru. Nah, oke. Udah mantep dah. Harus dengan konsentrasi yang penuh nih. Jangan sampai keluar tanah ya dah. Satu ban gitu. Wassalam. Awas. Oke. Depan belok mana nih, kanan ya.
Rem dikit. Iya, masuk. Rem. Ya, masuk. Oke. Belakang? Oke, masih jauh, cuy. Masih aman, masih aman, masih aman. Rem. Jangan bercanda di mari nih. Ya, oke, selamat, cuy. Ya, belakang juga masih jauh tuh dia. Tapi udah mulai mendekat tuh si tai. Wuh, mendekat dia. Yoi. Finish, brother. Yaudah, gitu aja untuk videonya. Kalau suka video, klik like button. Jangan lupa subscribe. And I'll see you guys in the next one. Bye-bye.